Malam puncak HUT RI, pemakaman hipnotis warga di atas panggung. Untuk menjaga tali silaturahmi atas warga tingkat rukun warga 02, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat malam, sejumlah kaum hawa di RT 03, Dramaga Tengah hipnotis ratusan warga dari berbagai RT di atas panggung puncak Hari Kemerdekaan ke-79. Acara puncak panggung rakyat kaum perempuan hingga laki-laki kali ini bisa membuat penonton membludak saksikan aksi pentas seni warga Dramaga Bogor. Banyak cara dilakukan warga untuk mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini, seperti yang dilakukan warga Dramaga Tengah, RT 03 RW 02, Desa Dramaga, Bogor, Jumat malam tadi, gelar panggung rakyat di ruas jalan alternatif Dramaga. Berbagai rangkaian acara dari mulai Qasidah Majelis Taklim Nurul Hidayah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hingga berbagai tarian dari tingkat anak-anak hingga kaum emak-emak membuat suasana panggung rakyat meriah. Tarian anak yang mengundang gelak tawa, hingga geboy kaum emak-emak di atas panggung layaknya danser profesional malam tadi membuat suasana penonton pecah dan terbius. Malam puncak HUT RI ke-79 di Kampung Dramaga Tengah. Desa Dramaga Bogor tadi malam digelar agar seluruh warga negara Indonesia tetap mencintai tanah air Indonesia, yang telah diperjuangkan para pahlawan terdahulu, dan momen kali ini disampaikan warga Dramaga Tengah terhadap negara dalam bentuk seni tari untuk mengikat kebersamaan antar warga di tingkat RT, RW hingga desa sekitar terbukti usai malam panggung, warga pun langsung membersihkan lokasi secara bersama dan ditutup makan bareng di jalan usai acara puncak berjalan lancar. Dari Bogor, Jawa Barat, Beni mengabarkan.